my friend, kembali lagi bersama aku, Nono, si makhluk absurd dan paling gak jelas yang pernah ada di bumi. Selamat tahun baru 2021 ya my friend. Semoga di tahun 2021 ini semuanya diberikan kesehatan serta kebahagiaan untuk menjalani hari-harinya. Yeay! Di hari pertama di tahun 2021 ini, Nono akan berkisah tentang video pertama yang di-upload di YouTube. Sebuah langkah awal dari perjalanan yang sangat besar. Sebelum Nono lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share videonya ya my friend, agar Nono bisa lebih sering tampil di channel ini. Pada tanggal 14 Februari 2005, YouTube pertama kali diluncurkan nih my friend. Sebelum hari itu, sangat sedikit orang yang pernah mendengar nama YouTube. Ya iyalah, belum ada yang tahu. Dilansir Business Insider, perusahaan ini didirikan oleh mantan karyawan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jared Karim. Mereka bertiga mempunyai ide untuk terlahirnya situs YouTube saat di sebuah pesta makan malam di San Francisco sekitar setahun sebelum peluncuran resmi situs YouTube. Karim mengatakan kepada USA Today pada 2006, idenya bermula dari dua peristiwa penting tahun 2004, yaitu insiden kerusakan lemari pakaian penyanyi Janet Jackson di Super Bowl dan tsunami dahsyat di Samudra Hindia. Dilansir Engadget, sebagai karyawan PayPal, ketiga orang itu menyadari pada tahun 2004 tidak ada satupun platform yang bisa jadi tempat membagikan video-video tersebut, sehingga tidak ada sumber nyata dari berbagai kejadian di seluruh dunia. Namun, ditulis The Guardian pada tahun 2016 kemarin, ada tujuan lain ketika asal-muasal dibuatnya situs YouTube. Pada mulanya, YouTube dibuat untuk situs berkencan. Kata Steve Chen, yang gak ada hubungannya sama sekali sama Jackie Chan ini, situs ini dirancang sebagai cara bagi orang untuk mengunggah video tentang diri mereka sendiri yang berbicara tentang pasangan impian mereka. Kami selalu berpikir ada sesuatu dengan video di sana, tapi apa aplikasi praktis yang sebenarnya? Kata Chen. Lanjutnya, mereka pikir berkencan akan menjadi pilihan yang jelas. Bahkan, mereka mempunyai slogan Tune Up, Hook Up. Tapi, ternyata hal itu nggak laku, my friend. Disebutkan bahwa mereka menawarkan akan membayar $20 pada wanita yang mau mengunggah video diri mereka. Oke, lupakan aspek kencan. Mari kita buka saja ke video apapun, kata Chen. Lalu, di-uploadlah video pertama di YouTube yang diisi oleh video dari Karim Jewett dengan judul Me at the Zoo. Video berdurasi 18 detik itu berisi vlognya soal gajah di kebun binatang San Diego dan diunggah pada 23 April 2005. Here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Lalu, pada bulan September 2005, YouTube mendapatkan video 1 juta hit pertamanya. Pada akhir tahun, tepatnya 15 Februari 2005, YouTube secara resmi diluncurkan dari versi betanya. Hanya dalam setahun, Google mengakuisisi YouTube karena melihat potensinya yang sangat besar. Pada Oktober 2006, Google mengakuisisinya dengan nilai lebih dari $1.65 miliar. Saat itu, YouTube hanya memiliki sekitar 65 karyawan. YouTube mulai meluncurkan program mitranya yang memungkinkan orang mendapatkan bayaran untuk konten-konten video mereka sejak Mei 2007. Kini, siapa sih yang nggak kenal YouTube? Boleh dibilang mereka merupakan situs video terpopuler sejagat internet hingga saat ini. Itulah kisah dari video 19 detik. 18 detik! Yaitu video pertama YouTube, Oke, my friend, silahkan komen pendapat kalian jika ada request cerita lain yang ingin Nono sampaikan ke kamu. Dan mohon dukungannya untuk channel ini ya. Sampai jumpa, salam Nono!